Teruntuk yang tercinta, Najemin, aku merindukanmu. Tuhan, apa merindukan dia yang bukan umatmu juga sebuah kesalahan? Tuhan, aku tahu pertemuanku dan laki-laki dengan senyum manis itu adalah salah satu rencanamu. Setelah lama aku termenung, aku sadar bahwa Istiqlal dan Katedral memang diciptakan berhadapan, bukan berdampingan. Begitu juga dengan lantunan azan dan bacaan Injil yang bersautan. Terima kasih Tuhan, telah menghadirkan cinta di antara perbedaan tasbih dan rosario yang kami genggam. Terima kasih Najemin, laki-laki yang menyembunyikan salibnya di depan keluargaku. Sejak pertama kita merubah kisah kita, ternyata aku salah. Iman yang berbicara, jadi tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya, bila memang cinta ini salah.